termasuk orang yang memelihara kucing di rumah? Atau kamu tertarik buat memeliharanya? Kemungkinan besar alasan kamu mau memelihara hewan yang satu ini karena tergoda oleh kelucuan dan keimbutan mereka. Kayaknya jarang banget deh orang memelihara kucing karena terinspirasi oleh raja-raja Mesir kuno dulu. Nah, buat kamu pecinta kucing, ada baiknya kamu mengetahui fakta-fakta menarik tentang sifat, perilaku, dan kebiasaan mereka yang dihimpun dari berbagai sumber ini. Tapi sebelum kita masuk ke bagian tersebut, kita lihat dulu yuk fakta unik tentang kucing yang ada di masa lampau. Kucing di dalam sejarah. Pernah dengar ada kucing yang diutus jadi mata-mata? Ya, itu bukan cerita fiksi. CIA pernah menerapkan taktik ini di era Perang Dingin dalam usaha mereka untuk memata-matai Uni Soviet. Ya, dengan dibekali pemancar radio yang ditanam di kepala dan mic yang terpasang di telinga, seekor kucing pun bisa menjadi agen rahasia. Siapa juga yang bakal nyangka kan? Tapi naasnya dia tewas ditabrak taksi saat menjalankan misi pertamanya, tentu tanpa disengaja. Itu kisah dari masa Perang Dingin. Selanjutnya, kita mundur lagi lebih jauh. Apa kamu pernah bertanya-tanya dari mana kucing berasal? Ada satu cerita yang menyatakan kucing itu dilahirkan oleh singa. Dahulu kala, untuk mengantisipasi persediaan makanan yang disimpan dalam bahtera dari sergapan tikus, Nabi Nuh meminta pada Tuhan untuk diberikan perlindungan. Hasilnya adalah satu atau dua ekor kucing keluar dari hidung singa saat ia bersin. Tapi kisah yang satu ini hanya legenda kok, bukan fakta ya. Kucing si tukang tidur. Kucing emang seakan terlahir secara alami sebagai tukang molor. Kucing bisa menghabiskan 70% dari hidupnya atau 16 jam per hari dengan tidur. Katakanlah ada seekor kucing berumur 9 tahun. Itu berarti ia cuma terbangun sekitar 3 tahun. Jadi, kalau kucing peliharaan kamu sering tidur, itu wajar dan jangan pula dikeluhkan. Kucing emang butuh banyak tidur demi menghemat energi mereka dalam melakukan aktivitas seperti berburu dan memainkan tikus. Membawa bangkai tikus di rumah. Kucing pada dasarnya adalah pemburu ulung sekaligus karnivora. Jadi, ketika mereka pengen menunjukkan perasaan suka pada manusia, mereka akan menunjukkannya dengan satu-satunya cara yang mereka ketahui, memberikan hasil buruan. Ada pula yang berkata perilaku ini dikarenakan mereka menganggap kita nggak bisa nyari makanan sendiri. Oleh karena itu, kucing, terutama yang betina, berlaku seakan mereka adalah ibu yang mesti mengajari kamu bagaimana cara mendapatkan makanan sekaligus makan yang benar. Kucing versus anjing. Maksudnya bukan mau menyatakan kucing itu musuh abadi anjing. Pernyataan itu sendiri nggak 100% benar kok. Maksud di sini lebih membandingkan kemampuan kucing dengan anjing. Umumnya, orang beranggapan anjing punya kemampuan mendengar yang sangat baik dan jauh melebihi manusia. Tapi ternyata, kucing punya pendengaran yang lebih bagus daripada anjing. Selain itu, kucing punya 100 macam suara yang bisa dikeluarkan dibanding anjing yang bisa membuat 10 suara berbeda. Jadi dalam kedua hal itu, kucing lebih unggul dari anjing. Satu poin plus lainnya, kucing lebih banyak dipelihara daripada anjing. Kucing suka ketinggian dan juga bisa mendarat dengan mulus jika terjatuh dari tempat tinggi. Bahkan konon mereka bisa selamat ketika terjatuh dari tempat setinggi sekitar 20–320 meter. Mereka bisa melakukan hal itu karena mereka ahli dalam mengatur posisi dan bisa mengurangi kecepatan ketika terjatuh dari tempat tinggi. Bayangin aja gimana saat penerjun melakukan aksinya. Tapi, kucing juga butuh waktu untuk mengatur posisi tubuhnya. Itu sebabnya, kemungkinan kucing selamat dari lantai 7 sampai 32 lebih tinggi dibanding jika mereka jatuh dari lantai 3 sampai 4. Kucing jarang mengeong ke sesama. Cuma 6% anak kucing yang suka melakukan itu karena mereka masih butuh perhatian induknya. Kucing dewasa lain lagi, mereka malah mengeong pada manusia. Dan itu juga seringkali kalau mereka lagi ada butuhnya saja. Tapi, apa kamu pernah mendengar kucing yang berkomunikasi dengan kucing lainnya? Ya, kucing dewasa biasanya mendesis atau mendengkur ke sesama kucing. Mereka juga kadang mengeong, terutama kalau lagi musim kawin atau bila mereka merasa terganggu dengan pola temannya. Kenapa kucing punya kumis? Satu yang pasti, alasannya bukan buat terlihat fashionable atau maskulin. Kumis pada kucing memegang peranan penting yang jauh lebih penting dari kehidupan sehari-hari mereka, yakni untuk mengukur apakah tubuh mereka bisa muat melewati suatu celah atau enggak. Jadi, kalau misalnya kamu lagi nggak ada kerjaan, jangan pernah berpikir buat nyukur kumis kucing. Kasihan nanti mereka kerepotan ya. Ditambah lagi, obat penumbuh kumis yang dipakai manusia belum terbukti ampuh kalau dipakai kucing. Minum air laut bukan masalah besar bagi mereka. Dari zaman kamu masih SD, kemungkinan besar udah pernah dengar kalau air laut itu bisa menyebabkan dehidrasi jika diminum. Kalau kucing yang minum, bakal beda lagi ceritanya. Garam yang terkandung dalam air laut ternyata bisa disaring sama mereka. Hasilnya, mereka bisa bertahan dengan meminum air laut dan nggak akan dehidrasi.